ekonomi itu bisa berjalan. Pentingnya penggunaan masker menjadi pelindung utama di saat pandemi, pihak kepolisian dari Sabang hingga Merauke sudah menginstruksikan untuk masyarakat menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masih tidak patuh akan diberikan sanksi push up untuk mendisiplinkan diri. TNI dan Polri juga memberikan masker serta melakukan kampanye agar masyarakat disiplin menggunakan masker. Program tersebut dilakukan demi kepentingan bersama dengan mengajak semua tokoh-tokoh masyarakat untuk saling bergandeng tangan. Penggunaan masker yang harus diperhatikan adalah kenyamanan bernafas dan beraktivitas. Masker yang dianjurkan juga sebaiknya sesuai dengan protokol kesehatan agar kesehatan tetap terjaga. Jadi tentunya kan tentang penggunaan masker belum ada aturannya, maskernya seperti apa sih. Yang terpenting bahwa masker itu nyaman. Nyaman digunakan untuk diri sendiri. Atau nyaman bagaimana, ya, nyaman bernapas, ya, nyaman beraktivitas, gitu ya. Ya tentunya cuma kita bisa mengadopsi, melihat seperti apa sih masker yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh kesehatan. Ya. Nah, sampai masker transparan sekali seperti jaring itu juga sampai. Dari Jakarta, Mutia Desa Cantika, Tribrata TV, Salam Tribrata.